Oke teman-teman, untuk aplikasi editnya di sini kalian hanya memerlukan aplikasi VN. Kalian bisa download lewat Play Store atau lewat link di deskripsi video ini. Dan sebelum kalian mengedit videonya, di sini kalian sediain dulu bahan-bahannya, yaitu satu buah video dan 30 foto. Dan jangan lupa juga kalian harus download juga VN code-nya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Dan apa itu VN code? VN code itu seperti preset yang ada di Elec Motion, tapi ini di versi VN-nya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung aja untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi VN-nya, kemudian klik menu yang bagian sini. Lalu kalian masukkan VN code-nya. Untuk link VN code-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Oke, jika sudah di sini kalian pilih use template. Kemudian pilih my album. Lalu di sini untuk yang pertama kalian masukkan video yang sudah kalian sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan kalian klik ke bagian foto. Lalu di sini kalian masukkan foto yang sudah kalian sediakan. Kalian masukkan semuanya sampai ke akhir potongan video. Oke, jika sudah dimasukkan semua fotonya, langsung aja kalian klik next. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan jika kalian ingin ubah rasio videonya, kalian klik aja bagian sini. Tinggal kalian pilih aja sesuai selera kalian, mau pilih yang mana. Oke, jika sudah kalian dipilih, di sini kalian tinggal simpan aja, kalian klik export, lalu klik centang. Kemudian kalian masukkan judulnya terserah kalian. Jika sudah, di sini kalian tinggal tunggu prosesnya selesai. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. And see you the next video.